korang. Assalamualaikum. Saya Ain Faizah. Welcome back to my channel. Hari ini 16 Ramadan. Bermakna lagi lebih kurang 2 minggu nak raya. Jadi hari ini saya nak kemar rumah. Saya nak kipas. Kipas dapur, kipas depan, kipas bilik. Lepas tu saya nak cuci tingkap. Hari ini saya ditemani anak saya, Daniel. Tunggu dia bersiap. Dia baru lepas mandi. Sekejap lagi dia keluar. Kita mulakanlah aktiviti hari ini. Ni dia sebelum kipas ni dibersihkan. Nampak tak? Saya fokus dekat-dekat lagi. Betapa kotornya, betapa tebalnya hapuk. Jadi saya nak bersihkan kipas ni. Saya suruh anak saya lah panjat. Tahun ni saya malas nak panjat. Jadi biar ada orang yang panjat. Selalunya saya yang buat sendiri. Tapi kali ni dia ada, saya suruh dia yang buat. Untuk bahagian tingkap ni, nampak hitam dah. Jadi nak kena lap lah tingkap ni. Okey, hari ni saya akan dibantu oleh anak saya ni, ha, Daniel. Dia tak sekolah hari ni sebab dia mata dia ketumbit. Tu nampak mata dia. Jadi saya cakap daripada duduk-duduk saja lebih baik tolong mama kemar rumah. Jadi dia akan bantu saya lah. Okey, mulakan dengan nak kipas. Boleh tak? Pandai tak? Tekap dia punya habuk tu dekat dia punya kain. Jangan biarkan dia berterabur kat lantai, nanti kan habis sofa semua hitam. Dah jatuh atas kapet. Ni lagi seketul. Nampak hitam. Berkali-kali kena bilas. Cepat. Tak bersih-bersih sebab masih nampak ada tumpukan-tumpukan yang tak bersih tu. Atau awak cuma rasa betul-betul? Amboi, silam panggung nampaknya. Baru satu kipas dah silam panggung. Dah, jom kita beralih ke bilik. Bawa kursi tu. Jom. Bilik ni macam biasalah gelap sebab lampu dia bukan di tengah tapi di tepi. Jadi pencahayaan memang tak bagus lah kan. Silakan. Inilah bilik dorang setelah berapa minggu dikemas hari tu kan saya kemas. Ni dia. Sambil-sambil dia lap kipas tu ni. Dia letak tilam lipat dekat sini. Tapi dah tak sesuai betul-betul tengok sengit-sengit. Asal boleh je. Lepas tu, ni yang dia punya lampu LED yang daripada sikit je jatuh dah semakin banyak. Nampak sampai hujung dah jatuh. Nak betulkan tapi tak ada tangga. Ikhlas tak ni? Tolong mama ni. Macam tu kena ikhlas, dapat pahala, tolong mak. Bulan Ramadan, bulan puasa, ya Allah. Banyak pahala ni baru bagi kat dia ni. Kena bersyukur ni. Kita beralih ke bilik saya pula. Bilik saya ni macam biasalah, tak ada dekor-dekor, jadi nak tunjuk pun segan. Ni pun kotor juga kat bilik saya. Nampak. Ceiling, mana-mana bahagian semua pun uzur. Memang kena cat. Wah, berkati lah pun. Orang lain dia punya hobi kumpul stamp. Ni kita kumpul habuk. Tak betul. Kan terkangkang kat situ. Buka tu dulu, tak payah kain. Nanti mama hulur kain. Jangan merayap. Sini. Cepat. Macam mana nak buka? Fikirkan macam mana mama buka selalu. Fikir. Berjaya pun. Ni siapa nak cuci ni? Siapa cuci? Mama lah. Hmm.
Lama sangat berehat nanti jadi malas kan? Nah ya. Pasang balik. Belatan tu. Pasang kat ketat-ketat kan. Tercampak dia kan. Meninggal mama kat dapur ni. Kalau orang tanya kenapa mak awak meninggal? Oh, kena hempak dengan kipas. Bilik saya. Nampak tak dia punya tu berlapuk-lapuk. Ini tak tahulah kenapa. Mungkin sebelah satu, sebelah dinding tu toilet kan. Jadi serapan air ke apa ke, tengok macam tu. Ni pun tak cat lagi, masih warna purple. Jaga tau, itu sebab tingkap tu dia banyak yang orang kata apa? Dia nak tercabut. Tak tahu terkeluar je dia punya cermin kan. Berderai pecah. Sebab tu mak tak buka tingkap tu, dia bermasalah. Ni buka tadi pun sekeping-sekeping. Lap dulu pakai tisu basah sebab terlalu kotor. Kemudian kita balas dengan kain basah lah. Alak bersih-bersih. Kumpul habuk lagi. Orang hobi kumpul stand ni kumpul habuk. Aduh. Okey, untuk bilik saya cukup setakat ni dulu. Saya dah lap tingkap, tolak-lap sikit abuk-abuk dekat almari ni, kat katil sikit macam tu je lah. Nanti nak dekat raya saya akan bersihkan lagi pasal langsir ke apa semua tu. Tingkap dah lap, ni nampak saya dah boleh buka tingkap tu. Sebenarnya tingkap tu memang boleh buka, cuma dah susah lah sebab dia punya tempat nak buka tu dia dah patah. Jadi kalau kita buka, kita kena buka sekeping-sekeping dia punya cermin tu. Lepas tu ada cermin yang dia dah longgar. Kalau silap dia memang terbuka terus lah, jatuh ke bawah terus kan, pecah. Jadi tu sebab saya tak buka, dia susah, dia dah ketat. Jadi dah settle lah. Tadi pun katil dah lap, cermin pun saya dah lap. Yang tu nampak tak macam orang panggil apa ya, frame yang Love 3 tu. Itu sebenarnya saya nak buka, saya tak nak pakai dah tu. Old fashion dah tu. Tapi orang kata sebabkan belakang dia tu ada lubang kan, kesan kita sangkut. Jadi bila saya nak cat rumah ni, saya tutup lubang tu, baru saya buka lah frame tu. Sementara biar je lah sebab dia ada lubang kat belakang tu kan. Buruk pula nampak ada lubang-lubang. Jadi sementara saya gantung je lah dulu. Walaupun saya dah tak minat dah. Tu cermin pun saya dah lap. Tu je lah, tak ada apa. Tu yang buruk tu, cat berapa kali pun dia tetap, akhirnya dia akan keluar juga. Awal larat macam tu. Mungkin sebelah tu dia toilet kan. Kalau korang dengar, rumah saya sekarang tengah bising sebab jiran tengah mengemas.
Jadi dia alih-alih zeng, jadi memang bising lah. Memang mengganggu, tapi tak apalah nak buat macam mana kan. Macam tu je lah. Ini tongkat suami saya masa dia accident dulu. Kat situ duduknya, tak beralih-alih pun. Macam ni je lah. Cadar saya dah buka sebab kesan habuk kan. Denny dah pijak. Lepas tu tadi saya ke basah awang pun. Habuk-habuk semua dah jatuh ke cadar. Saya dah buka lah nak basuh. Tu je lah. Kita beralih ke bilik Daniel pula. Okey, untuk bilik Daniel tak ada apa sangat lah yang saya buat sebab baru orang kata dalam video yang saya yang sebelum ni saya dah kemas bilik Daniel. Jadi benda ni baru kemas. Jadi orang kata sekadar lap-lap biasa je lah. Tadi saya lap drawer pink ni. Lepas tu saya lap cermin almari solid. Tu lap-lap sikit almari-mari ni. Tu je lah, tak ada apa. Ni masih lagi macam sebelum ni lah. Tak ada perubahan pun. Saya dah sapu bilik ni. Tu je lah. Tengoklah si Daniel. Dia campak je cadar saya kat situ. Nampak? Saya nak basuh tapi tak apalah. Mungkin sebab dalam mesin basuh pun ada baju kot. Tu sebab dia campak ke bawah. Senang kan kerja dia? Gulung elok-elok. Sebab mama nak buang sawang sikit-sikit lah. Cepat. Dah pukul berapa ni? Tu jam tu dah pukul 2 lebih dah ni. Alih balik kursi tu kat tempat asal. Elok. Letak balik kat tempat asal. Lepas tu dia tolong mama angkat tu. Batu-batu kecil tu letak dalam bilik. Letak atas katil mama dulu. Sebab kita nak lap tingkap kat situ. Dia marah ke? Dia marah ke? Sengit ke jam? Dah. Tak sengit jam tu? Tak. Senyum sikit yang buat kerja tu jap. Tak boleh masam-masam ya. Senyum. Senyum tu satu sedekah ya. Ikhlaskan hati. Senyum. Nampak? Dia kena buat dengan penuh kasih sayang. Barulah cermin tu nanti dia berkilat-kilat. Bersih bersinar. Bersih. Rata-rata. Jangan asal boleh. Cecah sikit sana, cecah sikit sini. Lepas tu dah. Mama siap. Lepas tu mama tengok. Tak bersih. Senyum sikit buat kerja tu. Ikhlas sikit. Jangan malas. Buat je. Mama selalu kalau buat lap tingkap tu sebaris tu 3 kali mama ulang. Mana boleh sekali je tak bersih. Akhirnya kecundang tu. Elok kan jatuh. Tadi dah pecah satu. Letak bawah. Letak tepi-tepi sikit. Okay, semua barang-barang yang kaca tu dah saya dah keluarkan. Dah bawa ke dapur sebab nak cuci. Tapi saya tak tunjuk lah saya cuci barang-barang tu. Ni habuk, nampak tak? Yang putih tu tempat yang kita letak barang. Dikelilingi dengan habuk. Nampak tak?
Tebal betul habuknya. Itu pun sama nampak. Ya nak pergi mana? Nak pergi mana Nek? Kerja belum habis lagi ni. Macam mana tu? Bye. Kesian Mama buat kerja sorang-sorang. Sampai hati Daniel tinggalkan Mama. Sampai hati Daniel. Bye. Dah saya sambung buat kerja sorang. Dia dah lari dah. Ni dah kotor sangat dah. Nampak? Selalunya kipas ni boleh buka. Tapi kali ni dia tersangkut. Mungkin masa masuk tu kedudukan dia dah tak betul nampak. Lubang dia dengan besi dia tu kedudukan dia tak betul. Jadi dia tersangkut. Saya tak boleh nak bawa keluar. Jadi agak susah lah nak basuh tanpa buka kipas ni memang agak payah lah kan. Sebab kita tak boleh nak masuk tangan ke belakang kan. Dia menguji keimanan saya, menguji kesabaran saya kipas ni.
settle cuci exhaust fan. Jadi sekarang nak kena clearkan bahagian bawah ni. Ni dia punya habuk-habuk jatuh. Jadi kena bersihkan. Ni periuk ni pun nanti nak kena gantung balik lah. Ni kekotoran exhaust fan saya. Itu pun bukan main susah lagi saya nak cuci. Sebab kipas tu tak boleh buka, belah belakang tu bukan main payah lagi nak cuci. Okey korang, sekarang ni kat luar hujan lebat. Jadi saya tak pastilah korang dengar ke tidak suara saya. Untuk hari ni saya rasa cukup setakat ni dulu video saya. Orang kata kemas yang tak seberapa lah, nak kemas detail-detail orang kata memang tak cukup masa. Sekarang pun dah pukul berapa, saya tak masak lagi untuk buka puasa. Untuk hari ni exhaust fan saya dah bersihkan, tingkap pun saya dah bersihkan tadi. Kipas depan, kipas dapur, bilik pun saya dah bersihkan. Tingkap semua saya dah bersihkan. Itu pun dah sampai ke petang. Daripada pagi sampai ke petang saya kemas. Yang lain-lain ni untuk orang kata keseluruhan kemas yang detail lah orang kata. Itu mungkin lain kali lah sebab dah tak sempat dah ni. Yang tadi tu, yang kaca tu masih di situ. Saya belum cuci lagi. Cadar tengah basuh. Jadi tak ada apalah. Untuk hari ni setakat ni dulu. Kita jumpa lagi dalam video-video saya yang seterusnya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.